Hai YouTube, kali ini saya akan mereview earphone Sony ini sekarang dusnya pemakaian setelah pemakaian berapa bulan? 4 bulan. Ini dulu saya beli harga 300 di official store di Shopee. Seperti ini, mau nampakkan kedusnya dari depan seperti ini. Nah, di belakang seperti ini. Nah, lebih seperti ini. Original Sony. Ini sudah saya recap. Ini saya recap menggunakan kabel apa ini, lupa saya. Ongkos recapnya dulu 100.000 di teman saya, teman sekota, teman dekat. Jadi enak. Ini kabelnya, kabel bawaan. Nah, saya menggunakan tetap Vio ini, tetap bayar saya, bayar kebanggaan. Ini karakter earphone ini ke bass. Warm, sangat warm, khas Sony sekali. Nah, ini menampakkan seperti ini. Jacknya seperti ini. Nah, ini jacknya seperti ini. Ini saya buat non mic, enggak ada mic-nya. Jadi biar enak aja buat musikan. Air tips pakai bawaan. Aslinya ada mic-nya. Kalau yang versi bawaan ya seperti ini. Karakternya sangat warm sekali. Cocok untuk pencinta bass. Rasanya seperti subwoofer di kuping. Benar-benar kayak subwoofer di kuping saya. Nampakkan dusnya seperti ini. Ini warna hitam, ada warna biru, ada warna hijau, ada merah, ada. Tapi merahnya lebih ke merah. Merah-merah agak ke pink. Merahnya enggak merah banget enggak. Tapi saya pilih yang hitam ini. Sony. Mantap ini suaranya untuk bass head masuk ini. Sangat masuk. Daripada beli earphone yang abal-abal, mending ini aja. Daripada yang murah nanti kabelnya putus. Tapi saya sudah rekap duluan biar suaranya lebih bagus lagi. Ini seperti ini kabelnya ya. Terima kasih sudah menonton video saya dan semoga bermanfaat.